Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tan dan berduri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke teman-teman, kebetulan kita ini lagi di pembibitan milik kawan ini, dan kami akan coba tunjukkan ini salah satu jenis kelapa sawit yang merupakan kelapa pendek yang legendaris, yang siapa sih yang gak kenal dengan varietas ini. Oke, tapi sebelum itu silakan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi kebetulan itu beliaunya itu di sana itu. Bagaimana, apa kabar? Oke, itu yang punya itu. Jadi kita review dulu bibitnya ini. Ini jenis kelapa pendek teman-teman ini. Ini varietas Tembah dari Costa Rica. Siapa sih nggak kenal dengan Tembah teman-teman, yang merupakan varietas pelepa pendek legendarisnya Indonesia teman-teman. Varietas pelepa pendek, jenis pelepa pendek yang paling top ini. Jadi memang teman-teman, ini untuk Costa Rica itu mengeluarkan dua varietas, ada yang spring yang berjenis buah oranye atau buah hijau, dan yang ini adalah pelepa pendek yakni varietas Tembah teman-teman ini. Ini bibitnya ini subur sekali, kita kelihatannya ini biru mengkilap ini teman-teman, mantap sekali ini, cantik sekali ini. Ini satu tahun sudah ada kah po ini? Satu tahun sudah ada kah? Satu tahun umurnya sudah ada? Satu tahun kah ini? Lebih? Belum? Ya ini umurnya belum satu tahun teman-teman ini, kata anggota itu, varietas Tembah dari Costa Rica. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu suka atau gemar dengan yang jenis pelepa pendek, ini salah satu rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk kita tanam di lahan, karena memang untuk varietas pelepa pendek ini yang Tembah ini juga mampu memproduksi TBS 40 ton per hektar per tahun teman-teman. Ini varietas pelepa pendeknya terbaik Indonesia, Tembah dari Costa Rica. Berapa kemarin po ini dibelikan? Berapa kecambah? 500. Satu kecambahnya berapa? Satu kecambahnya berapa dibeli kemarin? Aku ngambilnya sama anu aja, marjal aja kemarin. Marjal berapa dikenanya? 10. 10.000 ya. Oke, jadi kebetulan teman-teman ini membeli di penyalur bibit ini, dia kenanya kemarin dia beli 10.000 per butir. Ini dia beli 500 kecambah teman-teman. Dari sisi harga memang ini harganya lumayan tinggi, karena ini lebih mahal dari yang balai benih PPKS teman-teman. Pelepa pendeknya Costa Rica, cantik sekali teman-teman ini. Ini mungkin bisa menjadi pilihan ini untuk kita tanam di lahan, karena memang untuk jenis ini juga mampu memproduksi TBS 40 ton per hektar per tahun. Mantap teman-teman ini. Kalau kita lihat pertumbuhannya cantik sekali. Ini sudah umurnya belum genap satu tahun teman-teman ini. Ada 500 kecambah dan sudah bibitnya bagus teman-teman ini. Pertumbuhannya normal, cantik. Ada 500 bibit. Ini sebenarnya sudah layak untuk ditanam di lahan ini. Tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Kalau sudah genap satu tahun, kita sudah angkat ke lahan teman-teman. Mantap sekali varietas Tembah ini dari Costa Rica. Nanti kami coba juga lampirkan nomor WA untuk distributor Costa Rica. Nanti siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk mendatangkan bibit ini, varietas Costa Rica, jenis pelepa pendek teman-teman, yakni varietas Tembah. Cantik sekali teman-teman. Nah, kita lihat pertumbuhannya juga cantik-cantik ini, mantap sekali ini. Mantap sekali. Ukuran polybagnya kita lihat ini teman-teman. Ukuran polybagnya ini kayaknya sekitar 1,5 kilo ini atau 2 kilo ini polybagnya ini. Tidak terlalu besar juga ini polybagnya. Mantap sekali teman-teman. Kita coba ke sana. Varietas Tembah. Cantik sekali. Ini sudah pecah daunnya teman-teman ini malah. Mantap sekali. Sudah pecah ini. Banyak pecah sudah daunnya. Varietas Tembah pelepa pendek. Cantik sekali.
Nah, ini yang kayaknya yang abnormal ini, teman-teman, ini yang kecil-kecil ini pertumbuhannya. Ini kurang lebih ada 500 polybag, 500 bibit. Nah, kalau yang ini kayaknya yang pertumbuhannya kurang bagus, yang ini yang sebelah sini agak bagus dia pertumbuhannya, teman-teman. Mantap sekali. Varietas Timbah dari Costa Rica. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.